Ya. Aku pakainya cabai setan semua. Dan hati-hati ya, mah. Makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi dengan aku Krista XL. Di video kali ini aku mau buat sambal jengkol, terus juga mau goreng tempe. Tempenya tadi sudah tak potong-potong, terus tak sayat-sayat kayak gini teman-teman. Terus jengkolnya juga tadi sudah tak rebus dulu, terus tak geprek, terus ini tak rendam air sebentar. Nah, untuk bumbu jengkolnya atau sambal jengkolnya, aku bumbunya pakai bumbu simple aja. Untuk sambal jengkolnya cuman pakai bawang merah, bawang putih, juga ada cabai setan ya, kemiri. Nah, ini kalau tak tambahin sedikit garam buat menghaluskan ya. Ini mau tak ulek dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk bumbu tempenya aku mau pakai air, kasih Royco aja. Ini tuh aku mau goreng tempe dulu ya, dan kalau di belakang itu ramai atau banyak orang karena memang di belakang kan Bapak, Mas Munir, Mas Wasit, kebetulan Mas Manggala sama Mbak Tina udah pulang ke Ngodong atau ke rumahnya lagi. Ini pada nerusin bersih-bersih di belakang ini teman-teman, untuk persiapan pernikahan aku nanti dapurnya ditaruh di belakang atau gimana aku nggak tahu ya. Dan mohon maaf kalau suara aku rada berat karena kebetulan aku pilek, ini tuh pilek akut, jadi suara aku rada serak juga. Nah, ini aku mau goreng tempenya dulu ya. Dan ini aku itu bikin sambal jengkol karena pengen banget. Ini pertama kali juga aku bikin sambal jengkol, teman-teman. Kebetulan Bapak tidak suka jengkol, Mas Fasih juga kayaknya nggak suka jengkol, Mbak Ani juga kurang suka. Yang suka itu aku sama Mak Mahmud, aku kurang tahu juga ya. Tapi nanti ya, Mbak Ani, Mas Fasih sama Bapak nanti dibelikan lontong atau apa nanti, biar mereka bisa makan juga ya. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you.
Nah, ini tak masukkan jengkolnya ya. Alhamdulillah ini sambal jengkolnya sudah matang teman-teman, semua tak pindah ke piring ya. Alhamdulillah sekali, mereka enak dan emak juga suka. Masakan aku sudah jadi teman-teman. Tadi Bapak, Mas Munir, Mas Wasid, Mae udah pada sarapan. Enggak, tadi sarapan lontong. Oh iya, yeah. Ya Mae sama kamu yang belum sarapan. Iya. Yeah. Aku sama Mak belum sarapan. Terus ini pertama kalinya aku bikin sambal jengkol, Mak. Enak apa enggak nanti ya? Iya, pengen makan berdua sama Mak, teman-teman. Yeah. Karena kebetulan yang lain sudah pada makan sendiri-sendiri. Kalau kita makannya enggak bareng karena memang mencar-mencar makan itu mencar, ada yang nanti makan, sekarang makan, nanti makan, kayak gitu ya Mak ya. Yeah. Yaudah, ini mau tak ambilin dulu buat emak, mau tak ambilin dulu ya Mak ya. Tapi ini kayaknya pedes Mak, soalnya aku pakainya cabai setan semua. Dan hati-hati ya, masih panas. Lagi udah. Ibu sidik-sidik deh. Lih, satu aja. Ya, udah banyak itu. Udah. Tempenya satu aja. Satu dulu. Satu nanti dulu. Kalau kurang nambah ya. Ya aku mau kok segani lagi. Gak apa-apa, nanti kalau nggak habis, tak habiskan. Nah sekarang aku yang mau ngambil. Kamu ambil sendiri. Terima kasih ya. Sama-sama. Oh juga ngambilnya banyak teman-teman. Terus mau tak kasih tempe juga. Udah Mak, ini sebelum makan biasa baca doa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barikana fima royakana wakina anda banya. Amin. Selamat makan. Mari makan anak olen Mak. Nah ini Mak tak cicipin dulu ya. Pertama kalinya Krista nyambel jengkol buat Mak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Deg-degan aku teman-teman. Enak apa enggak ya? Enak atai. Enak enggak Mak? Soalnya ini gak cicipin sama sekali teman-teman. Giliran aku yang mau nyicipin. Tapi masih panas ya Mak ya. Pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Emang jengkol gini ya kalau masak? Enak. Enak, jengkol gini ya kalau masak? Iya, tadi kan tanya sama Mak ini ngambil jengkol itu bumbunya apa Mak? Tapi diulek dulu nanti gongso sama ini jengkolnya. Enak. Enak banget ya. Kayak gini bikin ngabisin nasi Mak. Tambah 2 piring nanti ya. Ngabisin nasi 2 piring. Enak. Makasih ya. Biasanya udah lama nggak makan jengkol. Tolong makan. Kecil. Jengkol. Wah, katanya kesukaannya di Galang. Nanti di Galang juga makan ya. Tapi baru bangun. Ngumpulin nyawa dulu ya, Dek ya. Makasih ya, Mak, udah ngajarin aku masak jengkol. Ya, sama-sama. Memang anak emak itu harus pandai masak. Iya. Karena Mak jagoan masak. Iya, Mak itu masaknya tuh enak banget. Mas Munir aja sampai perutnya udah kenyang itu masih makan lagi karena itu enak, wangi dari masakan Mak itu. Wah katanya enak nih makan lagi, padahal habis makan habis bikin konten makan lagi teman-teman, biar lemu pada lemu nih. Jangan dong. Nah, iyalah masak ono sing gering sakno. Oh gitu ya, Mas Pandu. Mas gering. Pandu itu juga makannya itu rada susah. Ya udah Mak, mau tahirin dulu karena Mak nanti mau beraktivitas yang lain lagi biar makanya
pelan-pelan sambil menikmati ya, Mak ya. Kalau begitu terima kasih banyak yang sudah selalu support aku, yang sudah selalu support keluarga XL, dan tunggu kami di video-video berikutnya. Dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yeah. Dadah.